وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله kita hari ini melanjutkan lagi pelajaran kitab Syarhul Waraqat dalam pembahasan usul fikih karya Syekh Abdullah Ibn Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita tentunya alhamdulillah masih di pembahasan An-Nasakh yang kemarin kita telah memulainya. Kita hari ini alhamdulillah yang membaca Ustaz Qunawi, masyaallah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Qala Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, hafizahullahu ta'ala fi syarh al-waraqat fi usul fiqh. وقوله دل على رفع الحكم المراد برفع الحكم تغييره من إيجاب إلى إباحة كالنسخ صدقة عند مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله أو من إباحة إلى تحريم كالنسخ إباحة القمر tanwin atau tidak? Ibahati. Tanwin? Tidak. Kan naskhi al-ibahati. Di tasdid nun ya kan nah. Kenapa gitu? Kan. Biasa kana. 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 Kan enggak ada alif lamnya. Nah. Kan naskhi. Ulang. Kan naskhi. Itu ada al. Kan. Itu ada al. Kan naskhi. Kanaski. Ah. Kanaski ibahati al-khumri al-mansusi ilaihi fi qawlihi ta'ala. Alaihi fi qawlihi ta'ala. Tattakiduna minhu zakaran wa rizqan. Apa? Tattakiduna minhu zakaran wa rizqan hasanan. Wa ghairu dhalika. Wa qad yakunu nasun. برفع اللفظ أيضا كما سيذكر المصنف إنما اقتصر على نسخ الحكم لأنه هو الغالب. ما شاء الله. Lanjut pembahasan nasakh. Belum berkata kemarin. Perkataannya yang menunjukkan atas pengangkatan hukum. Yang diinginkan dengan mengangkat hukum adalah, kata beliau, tagyiruhu, merubahnya, min ijab, dari wajib, ila ibahah, ke mubah. Paham ini contohnya? Ini bentuknya. Diubah dari wajib ke mubah. Seperti apa? Kanaskhi sodakoti, seperti dihapusnya, diubahnya sodakoh. Inda munajati Rasul, ketika ingin berbicara kepada Rasul. Dulu di awal kalau ingin memanggil Rasul maka harus sedekah. Di awal wajib itu. Setelah itu diangkat kewajiban itu menjadi mubah. Kama sayati insyaallah, sebagaimana akan datang nanti bentuk hapusnya. Insyaallah. Au min ibahatin ila tahrim, atau diangkat dari mubah ke haram. Itu bentuk pengangkatan hukum namanya. Tadinya itu perkara mubah, boleh. Tapi setelah itu dihapus kebolehannya menjadi haram. Seperti apa? Kanaski ibahatil khamar, seperti dihapusnya mubahnya khamar. Al-mansusu alaihi fi qawli, yang ada nasnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, tattakiduna minhu sakaron wa rizqan hasana, kalian menjadikannya sebagai sakaron, sesuatu yang memabukkan, dan sebagai rezeki yang baik. Artinya dikatakan rezeki yang baik, artinya ini menunjukkan apa? Khamr itu awalnya apa? Mubah. Minuman yang memabukkan itu awalnya mubah. Setelah itu dihapus, mubah ini menjadi haram. Wa ghairu dzalik,
dan selain itu nanti akan datang. Masalahnya ini bukan mau mencontohkan nasakh. Ini baru menjelaskan pengangkatan hukum. Baru menjelaskan pengangkatan hukum. Adapun bentuknya nanti akan datang. Ya. Yeah. Dan selain itu waqad yakunu nasakh biraf'il lafaz. Akan datang nanti contohnya. Kadang juga itu penghapusan dengan menghapus lafaz. Jadi kadang ada nas sudah tidak ada lafadznya tapi masih berlaku hukumnya. Atau kadang dihapus lafadz dan hukumnya sekaligus. Akan datang nanti bentuk-bentuknya. Sama saya kuruhul musannifu sebagaimana akan disebutkan oleh penulis wa inna maktasaru ala nasil hukmi. Tiada lain beliau hanya menyebutkan dalam pengertian itu adalah menghapus hukum li'annahu al-ghalib. Karena kebanyakan yang dihapus itu hukum, bukan lafaz. Kebanyakan yang dihapus itu adalah apa? Hukum. Itu alasannya. Berikutnya. Tuma qala syari wa qawluhu tabiti bil kitabi mutaqaddimi. Hadha sifatun lil hukmi mansukhi. Wa bil kitabi muta'alliqun bi tsabiti wal mutaqaddimu ay fi wurudi ila mukallifina fa huwa mutaqaddimu ala kitabi dilla ala raf'i dalli ala raf'i. Makanya saya bilang kenapa dilla itu nama orang. Iya. Yeah. Lanjut. Terus وهذا قيد الإخراج رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصولية وليس بالنسك ذلك أن الابتداء للإبادة في الشرع مزيل للحكم البراءة الأصلية وهي عدم تقليف وليس هذا نسخ لأن براءة لم تثبت بالكتاب من الشرع. ما شاء الله. يعني بنتك yang belum sebutkan berikutnya terkait dengan ucapan penulis. Qaulu perkataan penulis tsabit bil kitabil mutaqaddim yang dihapus itu adalah hukum yang tetap dengan dalil yang telah lewat. Hadza sifatun lil hukmil mansukh. Inilah sifat hukum yang dihapus. Bahwa hukum yang dihapus itu hukum yang ada dari nas sebelumnya. Apa maksudnya? Iya. Yeah. Bil khitab, apa artinya khitab? Kata bil khitab muta'alikum bisabit. Itu terkait yang beramal padanya kata sabit. Yang tetap dengan hukum yang telah lewat. Yang dihapus itu adalah hukum yang tetap. Apa maksudnya? Dengan khitab. Paham ini? Yang berlalu. Wal mutaqaddim, sementara mutaqaddim. Maksudnya apa? Ay fil wurud ilal mukallaf. Yang lebih dahuluan datangnya kepada si mukallaf yang diberikan beban syar'i padanya fahuwa mutaqaddimun alal khitab addal ala rafa, maka dia lebih dahulu daripada khitab yang menunjukkan atas pengangkatan hukum itu. Jadi yang diangkat hukum yang lewat, yang mengangkat hukum yang belakangan. Paham ya? Itu dia. Kata beliau hadal qaid. Qaid ini li ikraji rafil hukmi tsabit bil bara'atil asliyah, untuk mengeluarkan hukum yang tetap dengan bara'ah asliyah. Tahu bara'ah asliyah? Asalnya tidak haram, kemudian turun ayat mengharamkannya. Paham ini? Misalnya gini, hukum asal dalam jual beli apa? Kan mubah. Setelah itu ada dalil yang melarangnya. Apakah ini nasakh mansukh? Paham pertanyaannya? Dikatakan bukan. Kenapa? Karena ini tetap bukan dengan dalil, tapi dengan hukum asal. Asalnya tidak haram, kemudian datang dalil haram. Paham maksudnya? Dah? Jadi yang gini, tadi itu yang masuk dalam nasakh dan mansukh, sebelumnya itu harus ada nasnya. Setelah itu ada nas yang menyelitinya, yang mengangkat hukumnya. Artinya, kalau sebelumnya kita katakan ini boleh, tapi bukan karena nas. Karena memang asalnya boleh. Bukan karena ada dalil. Kemudian datang dalil yang melarang sebagian bentuknya. Apakah kita katakan ini dalil mengangkat? Pertanyaannya, bukan. Karena sebelumnya tidak ada dalil. Kita hanya berdalil dengan baro'atul asliyah. Asalnya baro'.
terbebas dari hukum. Kemudian datang hukumnya. Tahu dah? Baro'atul asliyah. Asalnya barok. Asalnya terlepas dari hukum. Terbebas dari hukum. Kemudian ditentukan hukumnya. Kemudian ditentukan hukumnya. Itu wallahu alam kata ablaw. Wahia adamut taklif. Baro'atul asliyah itu falaisa binasak. Belum bilang maka bukan nasakh. Iya. Ini contohnya baru asliya itu. Kalau contoh yang secara nyata, tadi kan anda bilang jual beli. Kalau secara nyata jual beli termasuk riba. Nah, termasuk jual beli riba kan? Jual beli juga namanya. Orang tukar uang dengan uang, orang gadekan barangnya kemudian ambil manfaat, itu kan mubah. Paham ini? Kemudian datang dalil pengharuman riba. Ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, tapi Allah haramkan riba. Jual beli halal, tapi ribanya haram. Ini apa ini? Apakah kita namakan nasakh? Mereka bilang bukan nasakh, tapi ini tasyri. Ini pensyariatan. Bukan nasakh. Dipahami ini? Bukan nasakh. Makanya beliau bilang falaisa binaskhin, bukan nasakh. Anna dzalika anna ibtida' al-ibadat fi syar'i. Demikian itu bahwasanya awal dari ibadah dalam syariat muzilun li hukmil bara'atil asliyah. Itu mengangkat hukum bara'ah asliyah. Seperti gini. Asalnya salat tidak wajib. Ini kalau dalam ibadah. Asalnya salat tidak wajib. Puasa tidak wajib. Paham? Zakat tidak wajib. Haji tidak wajib. Turun ayat. Paham ini? Mewajibkan salat. Ini ayat ini untuk apa ini? Apakah menasakh hukum asal tidak wajib salat atau pensyariatan? Paham pertanyaannya? Jawabannya itu apa? Ini pensyariatan. Disyariatkannya sholat. Disyariatkan puasa. Disyariatkan zakat. Disyariatkan haji. Bukan ini syariat menghapus yang tadi tidak. Dipahami ini? Jelas kan? Ini kata beliau. Dan beliau tegaskan. Ini hanya mengangkat baro'ah asliyah. Wahai adamut taklif, yaitu yang diangkat tadinya tidak ada beban syariat, kemudian setelah itu dibebani. Asalnya tidak ada beban, kemudian dibebani. Iya, walaisa hadza naskhun, ini bukan nasakh. Ini bukan nasakh. Kenapa? Li'annal bara'ata lam tathbut bi khitabin minasy-syar'i. Karena bara'ah asliyah itu tidak tetap dengan nas syar'i. Paham? Karena syarat nasakh itu harus ada nas dulu sebelumnya, kemudian dihapus. Itu yang beliau katakan. Terus huma qala syari wa quluhu ala wajhin laulahu lakana sabitan. Wajahu bi ma'na halun wa dhamiri wa dhamiru fi qoulihi laulahu ya'udu ala kitabi as-sani wal ismu kana huwal hukmu. Ay halun kaunihi ala wajihin laula dhalika kitabu lakana dhalika al-hukmu thabitan. Baik. Kemudian perkataan penulis yaitu Imam Al-Haramain, ala wajihin laulahu lakana thabitan, di atas sisi kalau bukan karenanya maka akan tetap. Maksudnya wajuhun bimakna hal. Ala wajihin itu bermakna wajah, bermakna hal. Maksudnya bisa diantum katakan ala hal, di atas keadaan. Paham maksudnya? Jadi maknanya. Paham ya? Iya. Yeah. Karena wajah bermakna apa? Hal. Padahal asalnya wajah bermakna apa? Sisi yang ada di hadapan. Paham itu wajah? Tapi di sini bermakna hal. Maksudnya ala hal. Paham ini? Wadomir fi qawlihi laulah. Dan domir pada perkataan penulis laulahu, ada domir kan? Ya udu alal kitab tsani, kembali ke kitab yang kedua. Maksudnya kalau bukan karena kitab yang kedua itu, kalau bukan karena kitab yang kedua itu, paham ya? Maka akan tetap. Maksudnya
wasmu, terus berikutnya lagi wasmu kana huwa al hukum, dan isim kana huwa al hukum, laulahu lakana sabitan, maksudnya lakanal hukmu sabitan. Paham maksudnya? Karena isimnya kana domir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke hukum. Paham maksudnya? Iya. Ai hala kaunihi, jadinya begitu kan terjemahannya, hala kaunihi ala wajihin laula dzalikal khitab lakanna dzalikal hukmu sabita, yaitu keberadaan dia itu di atas sisi, kalau bukan karena khitab itu maka hukum itu akan tetap berlaku, tapi karena ada khitab maka terangkat. Maka terangkat. Jelas ya? Ini belum katakan berikutnya. Qawlihu ma tarakihi anhu ay mudiya muddatun baina nasikhi wa mansukhi wa hadha qaidu al-ikhraji ma idha kana al-kitabu as-sani ghayru mutaraji bal kana muttasilan bil awwali fala yakunu naskhun bal yakunu bayanan kasyarti was-sifati wal-istisna'i. Masya Allah. Perkataan penulis ma'atarohihi an, bersamaan dengan itu dia diakhirkan darinya. Maksudnya apa? Mudia muddatan, berlalu waktu bainan nasih wal mansuh, antara nasih dan mansuh. Jadi ada waktunya, itu turun sebelumnya kemudian turun lagi setelahnya. Ada jaraknya. Ada jaraknya. Wa hadzal qaidu, qaid ini li ikhraji ma idza kana al khitab tsani ghairu mutarakhin, ini untuk mengeluarkan jika khitab yang kedua itu tidak diakhirkan. Jika khitab yang kedua itu tidak diakhirkan, seperti apa misalnya? Ya, sebentar boleh akan contohkan bentuknya yang sudah berlalu kita. Bal kana muttasilan bil awal, bahkan dia lafadznya itu bersambung dengan yang pertama. Bahkan lafadznya itu bersambung dengan yang pertama. Kata beliau, fala yakunu naskhon. Kalau lafadznya bersambung, itu bukan naskh. Bal yakunu bayanan. Bahkan itu dihitung sebagai penjelasan. Seperti syarat, atau sifat, atau istitsna. Seperti ayat itu langsung bersambung. Wal as, innal insana lafi khusr. Illal ladina amanu. Ini illal ladina amanu. Kan juga mengangkat hukum. Hukum pertama kan seluruh manusia merugi. Kecuali yang beriman. Diangkat enggak? Diangkat enggak dari merugi kecuali yang beriman? Diangkat enggak? Diangkat. Apakah nasah? Dan pertanyaan berikutnya. Bukan. Kenapa? Bersambung. Paham? Harus terpisah. Bukan yang bersambung. Paham ini? Harus terpisah. Bukan yang bersambung. Iya. Yeah. Demikian pula seperti sifat dan istitna. Sama dengan kalau istitna tadi kan ayat. Sifat. Misalnya dalam hadis kita katakan ya fisa'imatil gonam zakah. Pada yang digembala. Pada kambing yang digembala ada zakat. Ini kan sifat pada kambing yang digembala. Kan dibilang pada kambing ada zakat. Berarti itu kan semua kambing ada zakatnya. Di situ diikutkan sifatnya. Yang digembala. Oh, itu mengangkat hukum asal pada kambing. Tadinya semuanya wajib zakat. Ternyata sekarang yang wajib yang di... Yang mana? Yang digembala. Dia angkat hukumnya. Tapi ini kan bersambung sifatnya. Maka tidak dianggap nasakh. Tapi dianggap apa? Bayan, ini menjelaskan kambing yang dizakati, yang digembala. Dipahami ini? Ini bentuk. Ya, jadi harus dia matarohin an, dia turun diakhirkan. Ya, ada yang lebih duluan. Terus. Tsumma qala syari, faqauluhu ta'ala, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Fihi raf'ul hukmi wujubi al-hajji in ghairi mustati'i walakinnahu laysa binasqi li'annahu lam yatarakha anhu
bal huwa muttasilun bihi. You huwa lam yutaraha. Lam yutaraha. Kalau antum baca majhul, kalau antum baca maklum kan lam yatarahi. Nam. Li'annahu lam yutaraha anhu bal huwa muttasilun bihi. Hakadha qala ba'dun al-usuliyyina wa hadha fihi nadharun li'anna taqsiisa bil muqassisi al-muttasili wa huwa al-badalu una laysa raf'an lil hukmi wa innama huwa bayanun anna mukhraja ghairu muradi bil hukmi wallahu alam. Kata beliau, faqulu ta'ala, maka firman Allah ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilai sabila, hanya untuk Allah wajib bagi manusia untuk berhaji di al-bait, rumah Allah, Ka'bah. Man istata'a ilai sabila, bagi yang mampu. Beliau bilang di dalamnya terdapat pengangkatan hukum wajib haji dari selain yang mampu. Enggak? Kan dibilang wajib berhaji, wajib bagi manusia untuk berhaji. Tapi setelahnya dibilang bagi yang mampu. Berarti mengangkat kewajiban siapa? Yang tidak mampu. Paham maksudnya? Mengangkat yang tidak mampu. Tapi kata beliau, walakinnahu laisa binasakh. Akan tetapi ini bukan nasakh. Walaupun mengangkat hukum, akan tetapi ini bukan nasakh. Kenapa? Li'annahu lam yutarakha'an. Karena dia tidak diakhirkan darinya. Ini satu ayat bahkan bersambung langsung. Paham ini? Bukan berarti. Satu ayat bersambung langsung. Bal huwa muttasilun bih. Bahkan dia bersambung dengannya. Hakadha qala ba'dul usuliyin. Demikianlah yang dikatakan oleh sebagian ahli usul. Wahada fihi nadhar. Walaupun ini butuh dilihat, diperiksa kembali. Maksudnya, pencontohan dengan ayat ini perlu diteliti, dipandang ulang. Paham ya? Ini kata beliau. Kenapa li'anna taksis bil muqassis al muttasil? Karena pengkhususan yang bersambung, wal badal huna, yaitu di sini badal, laisa raf'an lil hukum. Memang asalnya bukan mengangkat hukum. Innama huwa bayan. Sesungguhnya dia hanya sebagai penjelasan. Annal mukhraj. Bahasanya yang dikeluarkan itu. Ghairu murad bil hukum. Memang tidak diinginkan dalam hukum. Maksudnya orang yang tidak mampu memang tidak masuk dalam hukum haji. Nah, ini bentuk pencontohan saya. Intinya yang ingin beliau pahamkan adalah, kalau lafadznya bersambung dalam satu konteks itu bukan nasakh. Paham ya? Itu bukan apa? Nasakh. Itu yang dinamakan apa? Taksis. Takyid. Yang telah lewat pelajaran kita. Paham ya? Fasil. Huma qala syari. Wa hadha ta'rifu mutawwalu la ya'liku bil... Wa hadha ta'rifu mutawwalu La ya'aliku. Lihat baik-baik. La yuliku. Sudah benar, Mia. La ya'alik. Ulang. Ya la ya'aliki. La ya'aliki. La yaliki. Sudah benar lagi yang lain. La yaliku. La yaliku. Nggak dengar saya, kasih jelas. La yaliku. La yaliku. La yaliku. Yaliku. Ujungnya itu saya mau sekali dengar jelas. Yaliku. Kan ini dia, jadi ada yang disembunyikan begitu. La yalik. La yalik. Maksudnya, kuka, koka, kika, kan bisa saja, bisa orang bilang kan gini, layaliki, kan jelas nggak?
atau layaliku, layaliko. Baca kok. Layaliku. Hah? Layaliku. 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 Tambah samar. Layaliku. Layaliku. Apa? Layaliku. Kasih mic-nya, kasih dekat supaya jelas. Kasih dekat. Layaliku. Ya. Layaliku bil muktasoroti ma yuridu alaihi. Mukbil bil muktasoroti. Lihat, jangan lihat saya. Bil muktasoroti. Bil muktasoroti. Ah, itu dia. Ma yuridu alaihi min yaridu. Ma yuridu yaridu. Ma yalidu alaihi apa? Yalidu. 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 Yali. Yalidu. Yali. Yalidu. Yali. Li. Yali. Ma'ama yuridu alaihi. Yari. Ri. 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 Oh, nah. Ma'ama yaridu. Ah, bukan yalidu. Yari. Yari. Ma'ama yaridu alaihi min ittiradati. Minha annahu arafa nasikh duna al-nasku wa minha duna al-nasku wa minha annahu ghairu jami'in li'annahu lam yadhkur nasqa al-lafzi kama sayati wa minha anna qawlahu ala wajhi ila akhir ziyadatun mahdutun wa qad dhakara musannifu hadha ta'rifa fi kitabi al-burhani thumma zayyafahu walau kila fi ta'rifihi huwa raf'ul hukmi dalilin syar'i aw lafdhin bidalili min kitabi aw sunnatin lakana awdaha wa aqsara wallahu alam. Masyaallah. Iya. Ini yang beliau jelaskan terakhir ini kritikan beliau terhadap Al-Imam Al-Haramain ya rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Wa hadha ta'rif." Ta'rif ini pengertian disebut oleh penulis yang sudah lama sekali dia jelaskan semua lafadznya, sekarang baru datang masa saatnya intiqad, kritikan. Pengertian ini mutawwal, terlalu panjang. La yaliku bil muhtasara, tidak cocok untuk ringkasan. Dan ini kan namanya juga warokot. Tahu warokot? Beberapa halaman, beberapa lembar tentang usul fikih. Tapi pengertiannya nasakh panjang sekali, tidak cocok. Namanya ringkasan, pengertiannya juga yang dikasih harus apa? Ringkas. Ma'a bersamaan dengan mayaridu. Alai. Apa yang muncul atasnya? Min i'tirodot. Dari kritikan-kritikan lain. Sudah panjang, terus dikritik lagi lapat-lapat di dalamnya. Apa itu diantaranya? Minha. Di antara i'tirodot, di antara kritikannya, annahu, bahasanya penulis Imam Al-Haramain, arrafan nasikh, beliau itu memberikan arti an-nasikh, yang menghapus Allah dan Rasulnya. Nas, dunan nasikh, bukan penghapusan. Nah, kan beda nasikh sama an-nasikh. Kan yang kita bahas sekarang an-nasikh atau an-nasakh? Kan an-nasakh. Kan sudah kita pastikan yang menghapus pasti Allah dan Rasulnya. Nas, Quran dan Sunnah. Kan begitu? Yang kita bahas sekarang, yang dihapus. Amin nih, penghapusannya itu bagaimana saja bentuknya.
Itu kritikan pertama. Tidak cocok pengertiannya untuk pembahasan ini. Kritikan kedua, wa minha annahu ghairu jami. Pengertian itu di samping panjang sekali, dia tidak mencakup, melingkup semuanya. Kenapa bisa? Li'annahu lam yadhkur naskhal lafat. Karena dia tidak mencakup penghapusan lafat. Karena beliau kan hanya bilang pengangkatan hukum. Apa maksudnya? Beliau hanya katakan pengangkatan apa? Hukum. Hukum kan berarti hanya hukum, bukan apalah? Lafat. Kama sayati sebagaimana akan datang. Ya. Wa minha di antara bentuk kritikan terhadap beliau adalah anna qawlahu, bahasanya ucapan penulis ala wajihin sampai akhir ziyada mahadoh. Ini tambahan percuma, tambahan murni, seharusnya enggak usah ditambah-tambah lagi. Kan orang sudah tahu kalau bila nasih penghapusan hukum yang pertama dengan hukum yang kedua. Paham? Enggak perlu dibilang kalau bukan karenanya maka akan tetap. Kan orang sudah tahu memang akan tetap walaupun kalau enggak ada itu. Paham maksudnya kritikannya? Ini tambahan sia-sia, tambahan yang percuma. Sudah tambah panjang, enggak dibutuhkan itu tambahannya. Iya. Wa qad dzakara al-musannif hadha at-ta'rifa fi kitabihi al-Burhan. Telah disebutkan oleh penulis dalam pengertian ini dalam kitabnya Al-Burhan. Tsumma zayyabah. Kemudian dia membuat-buatnya supaya itu bisa diterima. Zayyabah itu dia palsukan, dia mereka-reka saja. Supaya ini ta'rif bisa dipakai. Supaya ini ta'rif dia bisa dipakai. Maksudnya, kenapa beliau katakan ini alasannya. Kenapa beliau katakan ini alasannya. Paham kan? Beliau sebutkan. Sisi dimasukkannya. Itu pengertian. Kemudian kata beliau, walau kila fi ta'rifi. Seandainya dikatakan dalam pengertiannya, ini lebih bagus ya. Huwa raf'u hukmi dalilin syar'i au lafdhihi bi dalilin minal kitab was sunnah. Pendek sekali, dia mengangkat hukum dalil syar'i atau lafadznya, mengangkat hukum dalil syar'i atau lafadznya, berarti dua kan, pengangkatan hukum atau pengangkatan lafadz. Bi dalilin minal kitab was sunnah, diangkat dengan dalil dari kitab dan sunnah. Maka ini kata beliau lakana audah, maka akan lebih jelas wa akhtar, dan akan lebih ringkas. Wallahu a'lam. Iya, ini kalau beliau katakan seperti itu lebih bagus. Lebih bagus. Dan kalau mau yang lebih bagus lagi, antum bisa pilih ta'rifnya Syekh Ibnu Utsaimin di Usul Minil Musul, di buku dasar. Kita sudah baca di sebelumnya. Ta'rif Ibnu Utsaimin lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Ta'rif nasakh yang beliau sebutkan. Ini alhamdulillah, sisa setelah itu beliau akan sebutkan pembagian-pembagian nasakh. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaAllah.